Ini bapak ini siapa nih? Enggak tahu, enggak tahu. Oh. Sorry. Nah, ini di pojokan ada itu juga satu di baterainya. Yang lain mana? Enggak tahu yang lain. Ada di belakang. Duduk sini deh. Kayaknya ada suatu deh. Nah. Coba. Pak Yano di aja di baterainya juga. Tuh, benar kan? Nah, bebeknya banyak deh. Tuh. Ya, ini rumah siapa ya? Oh, bisa. Ini barang banyak ini. Ini sih ini pembuat ini. Buat bongnya tuh. Boneka tuh, Bu. Kali aja ngelip boneka di atasnya, Bu. Iya. Ini para-para ini. Dibuat kaki terus. Di luar itu. Sini ada senternya. Nah, di sini tadi. Dan senternya nih, sini. Coba. Nah. Ini sini di sini. Ngadepnya ke sana. Cuma baiknya dari mana ya? Oh. Iya, dua lagi ya. Dua paket. Ya, udah bubar semua. Pak Waka terus cepat kita anukan. Eh sini. Komitmen dengan 100 hari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Bahwasanya kita harus tuntaskan berantas narkoba dari pemakai ataupun dari pengedar. Sehingga hari ini Polsek Palmerah untuk memulai 100 hari yaitu memberikan pemberantasan di Boncos. Yang dapat dihasilkan yaitu 10 paket untuk ya. 10 paket pak sabu. Terus Pak Waka pegang Pak bibinya. Satu dan plastik yang pembungkus puluhan plastik serta bong dan penghisap ada sekitar 15 senjata tajam satu termasuk peralatan lainnya. Jangan lupa subscribe ya!